back to Satu Pilar Channel. Hari ini kita lagi mau delivery satu unit Isuzu Elf. Kita habis reparasi. Kemarin mobilnya hancur parah, karatan semua. Kita lakukan pengecatan ulang. Gak usah lama-lama kita nge-reviewnya. Karena cuma dikit aja sih yang kita kerjain sebetulnya. Oke. Kita lari ke bagian belakang unit kendaraan. Di bagian belakang unit kendaraan kita lakukan penggantian palang air. Lalu lampu-lampu boxnya bagian depan tadi, bagian belakang kita lakukan penggantian juga. Bagian bumper kita lakukan pemasangan ulang. Spakbor sebelah kanan. Lalu kita cat full boxnya dan juga kita reparasi kemarin bagian engselnya. Ini kena semua nih, bengkok. Nah, lalu bagian tulang atap ini udah patah semua kemarin. Kita lakukan pelakopan ulang dan pengelasan ulang. Bagian kabin depan itu juga boxnya kemarin hancur. Mungkin agak gelap ya di bagian sudut sebelah kiri. Itu kelihatan bekas plat barunya. Lalu ini bagian talang air yang kita lakukan pengelasan ulang. Ini ada bekas-bekas lasanya. Nah itu bagian lampu box cabin depannya. Kita juga lakukan servis di bagian lampu-lampunya, kemarin banyak yang putus. Bagian klakson. Lalu penggantian kaca di cabin depan, ini kacanya baru. Menggunakan kaca Asahi Mas. Unit ini kemarin kita kerjakan dalam kurun waktu 5 hari. Kiranya itu saja review reparasi dari unit Isuzu box ini. Jika kalian suka dengan video kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.